jumpa mahasiswa universitas terbuka, khususnya mahasiswa pendidikan bahasa Inggris. Bagaimana kabar Anda semua? Semoga dalam keadaan sehat dan bersemangat untuk belajar. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai media pembelajaran bahasa Inggris untuk anak-anak yang merupakan tema dari mata kuliah English for Children. Media pembelajaran adalah semua alat bantu atau benda yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar, dengan maksud menyampaikan pesan pembelajaran dari guru ataupun sumber lain kepada anak-anak. Saudara, peran media sangat penting dalam pembelajaran karena penggunaan media yang tepat dalam pembelajaran selain dapat membangkitkan motivasi, minat, dan rangsangan kepada anak dalam belajar. Media juga dapat mempertahankan perhatian siswa serta membantu siswa mengingat kembali apa yang telah dipelajarinya. Nah, saudara, media apa saja yang dapat digunakan oleh guru dalam pembelajaran bahasa Inggris untuk anak-anak? Mari kita lihat satu persatu. Pertama adalah media audio, digunakan untuk menyampaikan pesan atau rangkaian pesan materi pembelajaran. Penggunaan media audio untuk pembelajaran bahasa Inggris sangat diperlukan karena dapat meningkatkan kemampuan menyimak anak dan menghidupkan suasana belajar serta meningkatkan imajinasi terhadap kejadian yang sedang disiarkan. Media audio yang paling sering digunakan dalam pembelajaran adalah radio dan tape recorder. Kedua media tersebut dapat kita gunakan sebagai media untuk pembelajaran bahasa Inggris. Sebagai media pengajaran, media audio dapat berfungsi untuk meningkatkan kemampuan menyimak anak, membuat suasana belajar lebih hidup, serta dapat meningkatkan kemampuan apresiasi dan imajinasi terhadap kejadian yang sedang didengarkan. Namun demikian, setiap media pembelajaran memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, begitu pula halnya dengan radio dan tape recorder. Kelebihan penggunaan radio dalam pembelajaran bahasa Inggris untuk anak-anak, antara lain karena bersifat portable, maka radio mudah dibawa kemana-mana. Kita dapat merekam program siaran sehingga kita dapat menggunakannya berulang-ulang. Dengan mendengarkan radio, kemampuan imajinasi siswa dapat berkembang. Radio dapat dijangkau oleh siapapun karena radio dapat menjangkau sasaran yang luas, dapat mengerjakan hal-hal yang tidak dapat dilakukan guru, misalnya menyajikan cerita tentang petualangan, kepahlawanan yang telah dikemas, dan diberi efek suara dan musik sehingga terasa lebih hidup. Karena sifatnya yang siaran langsung, radio dapat memberikan informasi yang aktual. Sedangkan kekurangan radio dalam pembelajaran bahasa Inggris, yaitu jika menggunakannya sebagai media pembelajaran di kelas, menjadikan guru tidak bisa mengontrol dan sangat terikat dengan jadwal siaran. Siaran langsung dan penggunaan bahasa Inggris oleh penutur asli terkadang sulit diterima dengan jelas oleh siswa. Kemudian, sulit dikontrol dan tidak dapat dihentikan sewaktu-waktu, misalnya. Jika siswa dan guru sedang berdiskusi dan memerlukan pengulangan, karena radio bersifat abstrak, sehingga sulit bagi siswa untuk memahami hal-hal yang, misalnya, berkaitan dengan angka, ukuran, penghitungan, dan lain-lain. Media tape recorder, yang fungsinya kurang lebih sama dengan radio, juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan tape recorder yaitu: dengan menggunakan tape recorder, guru lebih mudah untuk mengontrol sehingga guru dapat mengulang bagian yang kurang dipahami siswa atau untuk keperluan diskusi. Kemudian, jam penggunaannya fleksibel, guru dapat mengatur sesuai dengan jam pelajaran. Dengan tape recorder, guru dapat merekam, dapat menyajikan hasil rekaman, dan dapat menghapus rekaman. Sehingga, tape recorder memiliki fungsi ganda. Tape recorder juga sangat tepat untuk pembelajaran bahasa Inggris, khususnya keterampilan menyimak atau listening dengan memperdengarkan contoh ucapan yang sesuai dengan bahasa aslinya. Sedangkan kelemahan tape recorder adalah harga tape recorder dan kaset relatif tidak murah, apalagi kaset asli pengajaran bahasa Inggris dari luar negeri. Kemudian, mutu rekaman tidak selalu baik, dan kecepatan berbicara sering melebihi kemampuan menyimak siswa. Sama dengan radio, tape recorder juga bersifat abstrak sehingga sulit bagi siswa untuk memahami hal-hal yang, misalnya, berkaitan dengan angka, ukuran, penghitungan, dan lain-lain. Media selanjutnya yang dapat digunakan untuk pembelajaran bahasa Inggris yaitu media visual. Media visual yang umumnya digunakan untuk pengajaran bahasa Inggris, misalnya gambar yang dapat berupa flashcard, peta kartun, bagan, dan lain-lain. Kemudian, media visual lainnya yang bisa digunakan adalah foto. Foto dapat berupa foto biasa, poster, dan kartu pos. Dan satu lagi, media visual yang dapat digunakan untuk pembelajaran bahasa Inggris. Untuk anak adalah *slides* atau transparansi. Media visual pada pengajaran bahasa Inggris untuk anak dapat berfungsi antara lain: menjelaskan konsep yang sulit dijelaskan dengan kata-kata, memberikan pengalaman nyata, mengembangkan daya imajinasi dan kreativitas siswa, menghadirkan peristiwa yang tidak mungkin disajikan dalam kelas, misalnya. Seorang siswa yang tinggal jauh di pedalaman atau di daerah gunung harus belajar tentang pantai dan laut. Dapatkah guru menjelaskan dengan sejelas-jelasnya konsep pantai, laut, pesisir, atau nelayan sehingga siswa memahami hal tersebut? Tentu sulit, bukan? Oleh karena itu, guru membutuhkan gambar, foto, poster, atau peta untuk menjelaskannya. Media visual termasuk media yang sering digunakan untuk pembelajaran bahasa Inggris karena selain media visual biasanya sederhana, mudah dipahami, dan menarik minat anak-anak serta berwarna-warni. Kaitannya dengan pembelajaran bahasa Inggris, penggunaan media visual sangat membantu untuk mencapai berbagai tujuan dan pokok bahasan. Misalnya untuk mengenalkan konsep warna, kosa kata atau vocabulary seperti benda, buah, sayuran, binatang, dan lain sebagainya, serta pronunciation. Media lain yang dapat digunakan untuk pembelajaran bahasa Inggris yaitu media audiovisual. TV dan VCD atau DVD merupakan media audiovisual yang paling banyak digunakan dan menarik perhatian siswa dengan menampilkan film-film atau lagu. Untuk pembelajaran bahasa Inggris, video memiliki kelebihan karena menampilkan bahasa dan informasi budaya dalam konteks yang real. Selain itu, video menyajikan bahasa yang lebih natural daripada buku pelajaran serta mempermudah siswa untuk menyimak dan memahami materi. Namun demikian, kita perlu juga mengingat beberapa kelemahan media audiovisual, misalnya. Harganya relatif tidak murah. Sulit mencari siaran TV yang sesuai dengan jam pelajaran di sekolah serta sulit mengontrol mutu dan isi siaran yang tidak sesuai dengan usia dan kemampuan siswa. Oleh karena itu, guru harus dapat benar-benar menyeleksi dan memilih film atau lagu yang akan digunakan sebagai sumber materi pembelajaran dan language focus apa yang akan diajarkan. Media selanjutnya yaitu media serbaneka. Media serbaneka meliputi papan tulis seperti chalkboard atau whiteboard, bulletin board, flannel board, dan magnetic board. Bulletin board, flannel board, dan magnetic board dapat digunakan untuk memamerkan karya-karya siswa, hasil kerja kelompok, atau individu. Kemudian dapat melatih siswa untuk menuliskan pesan atau pengumuman sederhana dalam bahasa Inggris dan meresponnya. Kemudian dapat juga digunakan untuk menempelkan foto-foto atau gambar yang menarik untuk menunjang pembelajaran. Media serba neka lainnya yaitu media tiga dimensi, misalnya model atau mock-up Candi Borobudur dan realia misalnya mainan binatang, buah, sayuran dan lain-lain. Media tiga dimensi tersebut bermanfaat untuk menjelaskan tentang hal-hal yang sulit atau tidak mungkin dihadirkan di kelas. Misalnya ketika kita akan mengajarkan topik mengenai Candi Borobudur. Akan lebih mudah bagi guru untuk menjelaskan mengenai Candi Borobudur, misalnya susunannya, bentuk stupanya, patungnya dan lain sebagainya. Selain itu, untuk siswa sendiri juga akan menjadi lebih jelas dalam memahami materi yang sedang diajarkan oleh guru. Sedangkan media realia benda nyata seperti aslinya. Selain berguna untuk membantu guru dalam menjelaskan materi, realia juga menarik bagi siswa. Realia sangat cocok dalam mengajarkan materi mengenai kosakata yang berkaitan dengan nama-nama binatang, benda, tumbuhan, dan sayuran. Hal lain yang berkaitan dengan media pembelajaran bahasa Inggris untuk anak adalah faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan media pembelajaran. Faktor-faktor tersebut, misalnya, tujuan. Jika kita ingin mengajarkan tentang waktu, medianya adalah jam. Jika ingin mengajarkan tentang pesawat, medianya dapat berubah pesawat mainan atau buatan dari kertas. Kemudian, Karakteristik atau keadaan siswa, kita harus melihat jumlah siswa, bagaimana kemampuan siswa, keadaan sosial siswa, gaya belajar siswa, dan lain sebagainya. Kemudian, yang berkaitan dengan karakter media, yaitu kita harus dapat memilih media yang tepat untuk tujuan pembelajaran, dan pokok bahasan yang akan kita sampaikan agar efektif. Alokasi waktu pertimbangkan adalah cukup untuk menyediakan, merancang, dan mengembangkannya. Ketersediaan kita harus pertimbangkan juga, kemudahan dalam memperolehnya, harga yang terjangkau, fasilitas penunjang, kemudahan dalam mengoperasikan, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah efektivitas, kita perlu mempertanyakan apakah media tersebut efektif. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta efektif untuk jangka lama, baiklah saudara. Demikianlah materi kita mengenai media dalam pembelajaran bahasa Inggris untuk anak. Semoga dapat menjadi inspirasi bagi Anda dalam mengajarkan bahasa Inggris untuk anak. Selamat belajar, semoga sukses, dan sampai jumpa.